Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada video kali ini saya ingin membahas low pass filter. Low pass filter atau LPF merupakan salah satu jenis filter yang terdapat di dalam rangkaian amplifier audio atau speaker. Low pass filter berfungsi sebagai filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut-off atau tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cut-off sama dengan 0 volt. Dalam bahasa Indonesia, low pass filter ini sering disebut dengan penyaring lolos bawah atau tapis lolos bawah. Low pass filter ini dapat dibuat dengan menggunakan beberapa komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Low pass filter yang dibuat dengan resistor dan kapasitor disebut dengan low pass RC filter, sedangkan low pass filter yang dibuat dengan resistor dan induktor disebut dengan low pass RL filter. Filter yang hanya menggunakan komponen pasif ini sering disebut dengan filter pasif. Filter pasif ini tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan op-amp, sehingga tidak memiliki perolehan penguatan sinyal. Oleh karena itu, tingkat outputnya selalu kurang dari tingkat inputnya. Seperti tadi sudah disebutkan, ada dua jenis konfigurasi LPF. Yang pertama adalah low pass RC filter, lalu ada low pass RL filter. Low pass LC filter adalah rangkaian filter yang terdiri dari komponen pasif resistor dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Untuk membuat low pass RC filter, resistor ditempat secara seri ke sinyal input, dan kapasitor ditempatkan sejajar atau paralel dengan sinyal input. Berikut adalah rangkaian low pass RC filter. Jadi di sini resistor ditempatkan secara seri dengan sinyal input, sedangkan kapasitornya ditempatkan secara paralel dengan sinyal input. Jadi di sini nanti kalau frekuensinya sudah melewati frekuensi cut-off-nya, maka nanti frekuensinya akan diblokir. Kapasitor yang merupakan perangkat reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya. Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah atau DC. Dan resistansi akan menjadi rendah apabila dilewati oleh sinyal frekuensi tinggi. Dengan demikian, kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur output. Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan melewati kapasitor karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal frekuensi tinggi tersebut. Jadi perlu diingat bahwa arus akan selalu mengambil jalur yang resistansinya paling rendah. Karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah dalam rangkaian frekuensi tinggi, maka mereka akan mengambil jalur melalui kapasitor. Sementara sinyal frekuensi rendah akan mengambil jalur alternatif dengan resistansi yang lebih rendah. Rumus untuk menemukan titik cut-off frekuensi dari rangkaian RC adalah F sama dengan 1 dibagi 2 pi RC, di mana F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, pi adalah konstanta dengan nilai 3,14, R adalah nilai resistor dalam satuan Ohm, sedangkan C adalah nilai kapasitor dalam satuan Farad. Contoh kasus, ada rangkaian LPF dengan komponen resistor dan kapasitor. Nilai kapasitornya adalah 10 nanofarad dan resistor bernilai 1 kilo ohm. Berapa frekuensi cut-off yang bisa dilalui rangkaian tersebut? Jadi diketahui V sama dengan 3,14, R sama dengan 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm, C sama dengan 10 nanofarad atau sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 9, lalu ditanya F. Jawabannya adalah F sama dengan 1 dibagi 2 pi
dikali RC. Jadi F sama dengan 15.923,57 Hz atau sekitar 15,9 kHz. Dengan perhitungan ini berarti semua frekuensi di atas 15,9 kHz akan dihambat atau diblokir. Semakin tinggi frekuensi dari 15,9 kHz, semakin besar pula penghambatannya. Sedangkan frekuensi di bawah 15,9 kHz akan dilewati atau diteruskan ke rangkaian selanjutnya. Jadi jika kita memasukkan sinyal frekuensi rendah sebesar 10 Hz ke rangkaian LPFRC filter ini, maka rangkaian ini akan melewatkan sinyal tersebut sehingga ke output hampir sepenuhnya dan tidak terlemahkan. Namun apabila kita menaikkan frekuensi ke 30 kHz, frekuensi ini akan mengalami peredaman yang besar sehingga hampir tidak mencapai ke titik output. Hal ini dikarenakan sinyal frekuensi tersebut akan mengambil jalur kapasitor dan bukan ke jalur output. Sekarang kita bahas rangkaian yang kedua yaitu low pass RL filter. Low pass RL filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan induktor yang melewati atau meneruskan frekuensi rendah dan memblokir atau menghambat frekuensi tinggi. Untuk membuat low pass RL filter, induktor ditempatkan secara seri dengan sinyal input dan resistor ditempatkan sejajar atau paralel dengan sinyal input. Berikut adalah rangkaian low pass RL filter. Jadi di sini induktornya ditempatkan secara seri dengan sinyal input, lalu resistornya ditempatkan paralel. Jadi nanti kalau nanti frekuensinya sudah melewati frekuensi cutoff, maka frekuensi tersebut akan diblokir. Cara kerja rangkaian low pass RL filter ini berdasarkan prinsip reaktansi induktif. Reaktansi induktif adalah resistansi atau impedansi induktor yang berubah berdasarkan sinyal frekuensi yang melewatinya. Tidak seperti resistor yang merupakan perangkat non-reaktif, induktor menawarkan impedansi yang berbeda untuk sinyal frekuensi yang berbeda, seperti halnya kapasitor. Namun, resistansi yang dihasilkan induktor ini merupakan kebalikan dari kapasitor. Resistansi induktor akan menjadi sangat tinggi apabila dilewati sinyal frekuensi tinggi dan sebaiknya akan menjadi rendah apabila dilewati frekuensi rendah. Oleh karena itu, penempatan induktor di rangkaian berbeda dengan penempatan kapasitor pada rangkaian RC filter. Berdasarkan karakteristik ini, rangkaian RL atau resistor induktor akan berfungsi secara efektif sebagai low pass filter. Rangkaian ini memblokir sinyal frekuensi tinggi dan memungkinkan sinyal frekuensi rendah melewatinya tanpa hambatan. Berikut ada rumus yang digunakan untuk menemukan titik cutoff frekuensi dari rangkaian RL. Rumusnya adalah F sama dengan R dibagi 2PL, di mana F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, P adalah konstanta 3,14, R adalah nilai resistor dalam satuan Ohm, L adalah nilai induktor dalam satuan Henry. Berikut contoh kasus rangkaian LPF RL filter. Ada rangkaian LPF dengan komponen resistor dan induktor. Nilai induktornya adalah 470 mikrohenry dan resistornya bernilai 10 kilo ohm. Berapa frekuensi cutoff yang bisa dilalui rangkaian tersebut? Jadi diketahui V sama dengan 3,14, R sama dengan 10 kilo ohm atau 10.000 ohm, L sama dengan 470 mikrohenry atau 0,47 henry, lalu ditanya F. Jawabannya adalah F sama dengan R dibagi 2PL. F sama dengan 10.000 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 0,47. Hasilnya adalah 3.387,99 atau sekitar 3,39 kHz. Ini berarti bahwa semua frekuensi di atas 3,39 kHz akan dilemahkan dan makin tinggi dari 3,39 kHz pelemahannya akan makin besar. Sedangkan frekuensi di bawah 3,39 kHz akan dilewatkan.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.